Polisi grebek pabrik narkoba di Surabaya, ada jutaan pil berbagai jenis. Pabrik narkoba di Surabaya yang sudah memproduksi jutaan butir pil karnopen dan berlogo LL dibongkar Polda Jawa Timur. Pabrik narkoba ini berlokasi di perumahan Kertajaya Indah Timur, Gang 9 nomor 47, Sukolilo, Surabaya. Kombes Pol Dirmanto Kabit Humas Polda Jatim menerangkan terbongkarnya pabrik narkoba di Surabaya ini berawal dari penangkapan residivis narkoba inisial ADH asal Sidoarjo. Dari penangkapan ADH, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mengamankan 9 kg sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi. Penyidik juga mengungkapkan keberadaan gudang penyimpanan narkoba di kawasan Ampel, Surabaya, dan menemukan sekitar 6 juta butir narkoba di sana. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengantongi nama tersangka MY asal Surabaya berperan untuk memproduksi narkoba di kawasan Kertajaya. Kombes Pol Robert D.A. Costa, Direskoba Polda Jawa Timur menerangkan, MY sudah memproduksi pil narkoba ini sejak 6 bulan lalu dan didistribusikan ke berbagai daerah. Dari Surabaya, Muhammad Yunus, Grindo TV melaporkan.